Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys ya. Nah, kali ini saya mau unboxing ya, dua mimis ya. Ini satu mimis, ini adalah mimis import ya, made in Brazil, yaitu mimis rival Thunder ya. Dan yang ini mimis lokal ya. Ini mimis ANN heavy ya, esak heavy. Pokoknya tiruannya apa ya? Heavy ya, yang 10 gram itu ya, esak heavy ya. Kita buka yang ini dulu ya. Kita buka yang Rival Thunder dulu ya. Rival Thunder. Packingnya mantap nih. Yes. Oh. Oke. Ya, ada macunnya ya, kain macun. Ada styrofoam ya, ini bisa guys. Oke. Ini mimisnya ya. Rival Thunder ini kaliber 177 ya, atau 4,55 mm. Terus ini grindnya ya, beratnya itu 13,43 grind ya, isinya 400 biji is nih, biji ya. Kita buka coba. Nah, kok nggak ada ini? Ya, ada busanya guys, biasanya ada busa. Pada rontok itu ya, biasanya ada busanya guys. Waktu unboxing Rival Super Magnum tuh ya. Oke, seperti ini ya, berarti pernah dibuka mungkin. Setelah ini mimisnya ya guys ya, tuh ya mimisnya kayak ini ya, GPS EV Diabolo tuh roknya, tuh roknya kayak gini ya, ada yang tetot. Kayak gini roknya tuh ya. Beratnya 13,43 gram guys. Coba kita buka ini ya, yang ini ya, yang sekiloan ya. Heavy biasa guys, tiruan ya. Yes tuh, untuk ANN X10 heavy ya, tuh 10,8 grain, kalibernya 4,5 ya. Kita coba buka ya, ini mimis lokal guys. Mau saya kasih ke uklik aja ya, kita coba pakai ini ukliknya, warnanya cocok ya. Yes, kayak gini ya, lokal ya. Yes, kayak gini guys tuh. Ya beginilah mimis lokal guys, ada yang peletot-peletot, ada yang rapi ya. Kita coba aja akurasinya nanti ya, bagus apa enggak ya. Yes, kayak gitu. Ini yang import, beda ya, beda jauh.
Oke guys, sudah jam guys. Kelihatan banget pletot-pletotnya nih. Tuh, pletot-pletotnya kelihatan banget. Namanya guys, lokal ya, murah, harganya juga 75.000 guys. Oke, kita aja ya. Kita sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.